Tambahkan keamanan dan keselamatan panjenengan dalam menyaksikan acara sawalan ini. Kembali kita ingatkan kepada para pengunjung ya, jangan terlena melihat perlengkapan raksasa. Tetap perhatikan keamanan terhadap orang-orang yang baru kita kenal yang berada di kanan kiri kita. Waspada terhadap barang bawaan yang berada di cangkang maupun yang di lempeng. Kecamatan Kajen. Kemudian terhadap anak-anak yang masih berkepala umur, mohon jangan berjalan sendiri, tetap melekat pada orang. Bapak Talon, oke. Terima kasih. Tumpeng raksasanya Doro ya, dan Doro kita inginkan. Disterilkan, di belakang masih banyak gunungan yang belum nyampe. Acara perebutan nanti ya Pak, untuk tetap di tempat. Yang membawa anak bayi tolong jangan mendekat, yang membawa anak kecil mohon juga jangan mendekat ke lokasi. Kemudian pada saat mengambil sesuatu yang telah diserahkan, mohon perhatikan, jangan terlalu fokus terhadap tumpeng, terhadap gunungan, tapi lupa terhadap barang bawaan panjenengan. Perhatikan faktor keamanan dan keselamatan. Perhatikan faktor keamanan dan keselamatan. Karena tidak mungkin, bukan tidak mungkin, ada orang-orang yang ingin memanfaatkan momen ini untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk itu perhatikan faktor keamanan dan keselamatan diri pribadi dan terhadap barang bawaan panjenengan. Kemudian kami mau kembali bagi yang membawa anak kecil, utamanya yang masih bayi, untuk tidak mendekat ke lokasi. Kalau kami persilakan
untuk berfoto bersama. Dua, tiga. Kemudian kami ingatkan kembali, perhatikan sebelum meninggalkan lokasi ini, cek kembali tentang barang bawaan panjenengan. Tas, HP, anak-anaknya dicek. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terlena. Marilah kita anaknya ikuti tertinggal. Dan simak bersama sambutan Bupati Pekalongan. Hadirin. Baik, mohon hadirin. Ibu Fadia Rafiq SEMM, kami persilakan. Cinta yang jauh, warahmatullahi wabarakatuh, dilanjutkan dengan launching Kampung Moderat.